restorasi lampu yang buram. Kita akan merestorasi lampu yang buram kuning menjadi lebih terlihat baru. Pertama kita amplas ya, amplas rata semuanya. Tujuannya untuk menghilangkan kerak-kerak kuning akibat panas ya, jadi kuning dia. Kita menggunakan amplas 800, 900, 1200, 1500 dan 2000, harus berurut ya. Kira-kira sudah 800 ya, sudah 800 itu tuh untuk supaya lebih kasar, untuk menghilangkan kuningnya lebih cepat. Lalu diperhalus, diperhalus dan diperhalus. Hilangkan kuning itu menjadi halus semuanya. Harus benar-benar halus ya. Kita lihat mana yang belum harus kita amplas. Perbedaan antara yang kiri dan yang kanan itu karena sudah di amplas yang kiri ya. Tujuannya memang seperti itu, kita buramkan dulu karena melepas lapisan kuning yang ada di lampu itu. Yang kiri juga nanti akan kita buat sama. Perlakuan yang sama terhadap lampu yang sebelah kiri. Persis yang kita lakukan pada sebelah kanan tadi, kita amplas mulai dari amplas 800, 900, 1000, 1200, 1500 sampai 2000 hingga kuning dan keraknya hilang. Kita harus bersabar karena memang pekerjaan ini tidak mudah ya. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah mudah. Kita harus teliti mana yang masih terlihat kuning dan ada garis-garis, itu kita hilangkan. Kita harus teliti matanya, penglihatannya harus teliti. Pokoknya kita yakin sampai halus dan kerak kuningnya hilang, baru selesai pengamplasan. Bisa dilihat setelah diamplas, keduanya lampunya menjadi seperti ini, buram tapi kuningnya hilang. Memang sengaja kita buat seperti ini agar kembali seperti semula. Memang prosesnya seperti itu, kita hilangkan dulu keraknya baru kita kembalikan kilat lagi. Setelah semuanya selesai proses pengamplasan, ini langkah yang paling terpenting, yaitu restorasi kembali menjadi mengkilap. Ini kita menggunakan obat, saya juga beli obatnya ya. Di sini saya hanya menunjukkan prosesnya saja, saya tidak menjual obatnya. Obatnya itu seperti cairan dan juga alatnya itu seperti uap. Jadi dia cairan itu menguap, lalu kita arahkan uap itu ke mika lampu itu. Jadi seperti ini prosesnya. Maaf saya tidak menjual obatnya, tapi jika ada yang mau bisa berkomentar di bawah, bisa saya usahakan gimana cara pengirimannya. Tapi saya di sini hanya menunjukkan caranya bagaimana. Bisa dilihat perlahan-lahan menjadi mengkilap kembali mika lampunya. Bagi teman-teman yang ingin mencobanya, boleh mencobanya, cuman saya saranin harus ada obatnya dulu ya, karena obatnya dia khusus
dan juga alatnya khusus untuk mengeluarkan uap dari obat. Tadi obatnya cair, lalu panas dia menjadi uap. Nah, uapnya itu yang bisa mengkilatkan lampu tadi. Hasil akhirnya seperti ini ya, sangat jauh sekali dengan yang sebelumnya di restorasi. Terima kasih telah menonton video saya, semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua.